Wah, eh. Bisa ada wong yo mlebu. Ki buah nek ana wong mlebu. Let's go. Nek ana wong mlebu berarti dhewe wong loro iki. Duo. Dewi kok, wih kok, wih kok, wih kok, wih kok, kok kok, wih kok, kok kok, kok. Let's go kok. Tak ngolek. Freeze, omong. Freeze omong pun di. Oh, nice. Ya wis. Dek, coprot deh. Oh, itu sih bisa ngapain. Eh! Luput, aduh. Aduh. Joko. Bisa omong. Ada tiga. Ada di. Ada sih masuk satu kok, Athena. Ada tiga. Aku ternyata bisa recover emo gitu. Coba tak palari semua ya. Oh, mbak unggang-unggangi ya, wis. Sos. Dewi. Siap aku. Cep, memang pakai bunder kok. Lingkaran kok. Lingkaran ngotrok i luka e kok. Ya pas montet. Dan ini chaos. Aduh, cocok berarti. Saya tak ganti melee CW kok, tak ganti melee CW. Let's go ya. Si Athena ya, ringok. Hit. Acocop. Dancok. Si Tikas mati gue aku. Mm.
Wush, mantap banget. Apa tuh? Ini satu lang jadi. Bisa. Caranya nganggu mental kita kah? Nganggu mental. Mental apa? Ya dia tuh kah? Iya. Jadi mental lah. Hah? Caranya bi? Aku bi. Jadi kota lah biasa. Kayak sih kah? Biasa nganggu jadi mental ini. Oh, boleh jadi mental ya? Pindah yang masak langsung di tangan lu sih agak siapa jenis di tenaga walah balah rai ngokong ya telah ada apa telah balah rai et ya dia aku kena tadi oh milah sih kok bisa aman rai kita kata akhir apa? Ya, apa kui? Mau tak recover? Ini dah. Apa sama tak? Khusus sama. Wah, mayu tak bocah itu. Tocok ini badalah tenang ya. Coming, aku coming. Wih, wih, anu, amu, amu, apa, armor. Eh, coba lah tuh. Saya, tak recover. Heal. Eh, heal. Oh, ra kena warnnya asem. Yang silit deh. Loh, tiba. Loh, lah. Woy, kena silit deh. Masuk itu pas kita lihat. Ayo menang ya. Lumayan nih. Kita sempat kita itu. Itu adalah malah nyerang si Balahara. Musim kawin mau beda lagi. Eh, aduh. Badalah kena saya. Ambil saya aku. Ush. Set. Potter kundi. Selangan yang satu timo apa ini? Satu timo aku malah 6 telu.
banget. Combo terus. Enak banget. Wadalah. Hit. Ada di kau. Aduh, aku rakyat tau putusnya sendi. Et. Top bro, tembok. Itu gambar elek loh, itu gambar elek, nah. Nah, so bayangnya aku gambar apa. Wow, lululululul. Kenapa tertiwi? Lah, si ampun. Saya ini bahaya, ini bahaya. Dan dimen tadi ring mana? Aduh, main. Ini lah dia ini lah kayak ini belum tak saya pun kalau dia. Kita itu OTW nyangun ini markasnya tu rasa. Tak palaris emo ya. Kena orang. Aku ramu gede kena porang ki berduaan ya. Nah, kena ki. Palares sih. Palares. Justinan. Sikat. Masuk kali apa ya? Ini gimana ini? Arigato. Ganti. Yang ini dukung anak gua. Tego. Kau ikut tahu. Aku tak celok kan mau-mau. Sudah. Aku so bisa epic banget ya kok. Kayak apa suasana epic ini ngungkuli world banget tuh kok. Suasana epic ini bisa epic banget tuh rasanya. Oke, okay, final stage sih. Cek jemput dulu cek. Dipom. Aduh, alah teman gue tole. Ipong gue. Ayo cepat yang ngune raiku. Aduh, wah mati gimana lagi. Es. Cepat ini. Cek dulu pembeli sini. Nah, gue. Aku tak duit apa? Saya tak terapa.
Oh. Mau trank bomb gak sih aku? Mana trank bomb mana sih yang diantur aja? Ngundur oke. Bisa aku dulu ya? Wah, dia itu. Oke, sis, 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 sis. Ya, mah nari iki. Tadi attack on Titan iki. Edan. Oke, kita mau aku pasang mau. Orang api lah. Ini dari mana dong? Nomor elok lagi kok. Aduh kemah mati aku. Sek kok. Gak kok. Ya itu bahaya. Aku ini FIFA trap kak. FIFA trap. Ngedar yang lebih. Kapan duit rank? Kan duit. Oh sikat lah ya. FIFA trap tuh. Yes. Yes. Imersif banget ya kan. Sebenarnya. Ada aja sih. Di tempat ini awak ini anu itu. Belum mudah. Gimana? Edan tenan nih. Yang babat sama tuh. Iki gambare elek banget dah sumpah. Iki nek gambare apik banget iki. Kayak sing mbok maiki saiki ya. Padahal gila guys, akhirnya ya. Gue berhasil mengalahkan Redo tapi dengan bantuan player lain ya. Sebenarnya gue tadi itu ngalahkannya ingin mengalahkannya itu bareng apa namanya? Partner gue ya. Om Indra, tapi ternyata ada dua player yang masuk, tapi it's okay ya. Masih tetap susah sih menurutku ya. Masih tetap susah karena ada beberapa serangannya Reto yang benar-benar fatal. Dan tadi gue diberitahu dari Om Bendra yang memperlihatkan sedikit cuplikan dari layarnya yang VGA-nya lebih bagusnya, gambarnya bagus banget guys. Gambarnya bagus banget. Ya udahlah. Ya. Semoga 4 bulan lagi ketika kita sudah berhasil untuk memainkan yang full release-nya, gue sudah mendapatkan VGA yang lebih mumpuni untuk memainkan ini. Dan semoga bisa menjadi lebih ngerendernya bisa full ya guys ya. Oke, sepertinya Reto akan menjadi misi terakhir di Monster Hunter World demo ini. Dan menurut gue dari demo yang setelah gue nikmati ini ya, terima kasih Monster Hunter, terima kasih Capcom yang sudah merancang sedemikian rupa Monster Hunter ini menjadi sangat baik sekali. Dan gue berharap semoga stay yang bagus gini ya Capcom ya, jangan yang aneh-aneh, tapi kalau bisa diturunkan requirement-nya menjadi 4GB juga lebih baik. Jadi gue gak perlu beli VGA yang lebih baik lagi. Tapi kalau gak bisa ya gak apa-apa, karena memang ini memang membutuhkan VGA yang tinggi karena environment-nya juga bagus banget. Ya, dari gue seperti itu sih kurang lebih mengenai Monster Hunter ini. Walaupun gue belum menjajal beberapa apa namanya senjata-senjata yang lain, tapi gue sudah sangat puas dengan dual blade ini ya, karena gue benar-benar pengguna dual blade. Oke, guys, thank you yang sudah menonton. Kalau kalian masih ragu dan menanyakan kepada gue, bang, worth nggak ke bang beli Master Hunter World? Dan gue akan jawab sangat worth. Tapi bagi kalian yang memang pada awalnya memang menyukai Monster Hunter, kalau untuk yang baru pertama kali main, kalau kalian punya spare money dan kalian gamer, kalian coba aja. Walaupun harganya juga tidak terbilang murah, tapi kalau gue ngomong sih ini bagus. Hampir
hampir banyak orang ngomong kalau Monster Hunter World ini bagus ya. Itu aja dari gue, terima kasih yang sudah melihat dan bye bye, thank you.